Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ansyah binti Muhammad Sidi dari kelas mengajar Al-Baghdadi, Seksyen 14, PJ. Okay, hari ini saya nak cerita tentang surah Al-An'am, ya, bahasa Arab yang bermaksud binatang ternak. Binatang ternak ni, dia merangkumi ada empat jenis haiwan lah, iaitu unta, lembu, kambing dan biri-biri. Ianya merupakan surah yang ke-6, merangkumi juzuk juh dan 8, mengandungi 165 ayat dan merupakan surah Al-Makkiyah, iaitu diturunkan di Makkah. Okay, surah ini dia menjelaskan secara umumnya tentang keesaan dan kesempurnaan sifat-sifat Allah, ya, dan merangkumi isu keimanan, hukum hakam, pelbagai jenis nabi, ya, dan lain-lain. Nah, seperti yang kita akan lihat beberapa, ya, kita highlight beberapa ayat. Contohnya ayat yang ke-32, ya, maksudnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Sesungguhnya negeri di akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu tidakkah kamu memahaminya, ya? Jadi dunia ini hanya hiburan, ya, yang melalaikan, ya. Akhirat itu lebih baik. Dan dalam ayat 100, dalam ayat 73 menerangkan tentang kekuasaan Tuhan, ya, yang bermaksud dan dialah yang mencipta langit dan bumi, tujuan yang kebenaran. Dialah juga pada masa hendak menjadikan sesuatu berfirman jadilah lalu terjadilah ia. Firmannya itu adalah benar, kuasa pemerintahan adalah miliknya pada hari ditiupkan sangkakala dan dia yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha bijaksana lagi maha mendalam pengetahuannya. Ya, ayat ni agak popular lah, ya, kalau kita biasa dengar kalau Tuhan nak buat sesuatu, ya, kun fayakun, ya, maka, bila dia berkata jadilah maka terjadilah dia, ya, dia sangat berkuasa. Seterusnya ayat 74 hingga ayat 83 menceritakan tentang Nabi Ibrahim yang mencari Tuhan, ya, dan seterusnya diberi hidayah oleh Allah. Baginda bertanya kepada bapanya Azar, ya, patutkah ayah menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Ya, dia tak puas hati, dia tanya. Kemudian Allah memperlihatkan kepada baginda tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya di langit dan di bumi. Ya. Lepas tu dia nampak bintang, ya, pada waktu malam dia tanya bintang, inikah Tuhanku? Lepas tu bila bintang tu terbenam, dia kata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Ya. Maksud ayat tu. Kemudian apabila dia melihat bulan, ya, menyinarkan cahaya, lalu dia bertanya pada soalan yang sama, inikah Tuhanku? Tetapi apabila bulan juga terbenam, dia berkata, sungguhnya sekiranya aku tidak diberikan petunjuk oleh Tuhanku, pastilah aku termasuk dalam golongan yang sesat. Ya, dia cari lagi, cari mana Tuhan. Ya. Kemudian, apabila dia melihat matahari yang lebih besar, ya, menyinarkan cahaya, soalan yang sama. Dia tujukan juga. Namun, setelah melihat matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan. Ya. Lepas itu, dia dapat hidayah. Seterusnya ayat 118 menjelaskan tentang binatang sembelihan yang halal dimakan. Ya. Ayat itu bermaksud, maka makanlah daripada sembelihan binatang-binatang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Ya. Maksudnya kena sembelih, ya, dan sebut nama Tuhan. Seterusnya ayat 141 menerangkan tentang perlunya mengeluarkan zakat iaitu hak atas tanaman yang telah diberikan dan larangan melampaui batas. Ayat 142 menerangkan tentang binatang ternak, ya, dia ada yang dijadikan untuk pengangkutan, ada untuk disembelih, untuk dimakan, ya. Ianya juga mengandungi larangan mengikut jejak langkah syaitan yang merupakan musuh yang dia. Ayat 152 pula menerangkan tentang perlunya berbuat baik dalam menguruskan harta anak yatim dan juga menyempurnakan segala standar dan timbangan dengan adil, ya, jangan menipu, ya. Dan kena uruskan, dia ada cerita dalam tu sampai umur berapa, kan, 18. Seterusnya ayat 162 sedang dibaca ni dah hujung-hujung surah Al-An'am tu, ya. Ni kita sering baca dalam doa kita dalam solat yang bermaksud inna solati wa nusuki tu, kan, okay, yang bermaksud sesungguhnya solat ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.